Kiwari Jalan Layang atau Simpang Susun Cileunyi geus dibuka pikeun umum. Rarancangna sakumna kendaraan roda opat atau leuwih anu kaluar ti gerbang tol Cileunyi bakal disina ngalalar ka eta jalur anyar. Tepi ka kiwari pihak polisi satekah pola nyosialisasikeun aturan ngalalar ka eta jalur dumeh eta rea warga anu tacan nyaho kana eta jalur anyar. Jalan Simpang Susun Cileunyi Kabupaten Bandung anu mangrupa bagian tina pamaunan tol Cisumdawu tisaprak poe Senen 17 Mei 2021 geus mimiti dibuka keur umum. Kendaraan roda opat atau leuwih anu kaluar ti tol Cileunyi engkena bakal ngagunakeun eta jalan Simpang Susun. Ari keur kendaraan anu muruk ka Kota Bandung bakal disina ngalalar dina jalur kenca sarta keur kendaraan anu ngajugjug ka Rancaekek Garut Turta Tasikmalaya bakal ngagunakeun jalur katuhu asup kana underpass. Saleuya pihak polisi nyorang mangpirang uji coba. Pihakna kedah janji sakumna bagian tina eta jalan layang atau simpang susun Cileunyi henteu dipapaesan ku rereged sarta sayaga digunakeun. Cileunyi merupakan rangkaian dari proses tol Cisumdawu di mana untuk exit Cileunyi keseluruhan yang tadinya existing jalan yang lama dipindahkan melalui jalan layang Simpang Susun Cileunyi, baik yang mengarah ke arah Bandung via Cibiru maupun yang mengarah ke Garut via Rancaekek, seluruhnya naik ke atas, artinya tidak menggunakan jalur lama lagi. Ini salah satu tahapan proses dalam nanti ke depannya penyelesaian tol Cisumdawu, dan ke depan juga nanti dari arah sebaliknya yang Garut menuju ke Jakarta juga nanti akan melewati tol layang Simpang Cileunyi ini. Jadi tidak lagi melewati jalur lama di bawah, semuanya naik ke tol layang. Pihak polisi bakal satekah polah ngokolakeun sosialisasi prak-prakan ngagunakeun Simpang Susun Cileunyi dumeh masih rea warga anu ngarasa bingung nalika ngagunakeun eta jalan anyar. Rezitia Prasaja, Bandung TV.